Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang telah tersedia ringtone dari Sabda TV. Jangan lupa untuk mengaktifkan RBT tersebut dengan cara mengetik SMS. Di sini. Di sini. Di sini. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku, apa hal yang membuat semangat kita menjadi lemah untuk mencari cita-cita yang paling tinggi? Di antaranya adalah kita selalu terlalaikan oleh kenikmatan-kenikmatan dunia. Orang yang terbiasa bersenang-senang, bernikmat-nikmat, berleha-leha, membuang waktu untuk hal-hal yang percuma, akan menjadi lemah keinginan dan cita-cita dan semangatnya. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya kutana'um, fa inna ibadallah laisu bil mutana'imin." Jauhi oleh kalian selalu bernikmat-nikmat, berleha-leha. Karena hamba-hamba Allah bukan hamba-hamba yang senantiasa bernikmat-nikmat dan berleha-leha. Karena itu bertabrakan dengan kesungguhan dalam kehidupan dunia. Sedangkan seorang mukmin selalu sungguh-sungguh dalam hidupnya untuk mencari perkara yang bermanfaat dalam untuk dirinya dan untuk keluarga serta bangsa dan negaranya. Maka hati-hatilah dengan senantiasa berleha-leha dan bernikmat-nikmat dengan kehidupan dunia. Billahi taufiq.